Hello guys, welcome back again to my channel. Ini Chill ABT, channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau. Tapi sekarang ini saya ada di Bali lagi. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya datang ke sini dan kali ini pun saya mampir lagi ke Bali. Karena saya akan terbang pergi ke Hong Kong itu lewat Bali sini. So, karena penerbangan saya itu masih sekitar 5 jam, 6 jam. Nah, saya akan sedikit jalan-jalan di sini, ya mungkin akan pergi ke Denpasar sana ya, akan pergi cari makan. So saya akan naik ojek, itu dia ojek yang ada di depan saya sudah pesan. Let's go, kita keliling Bali. Nah guys, ini dia nih abang ojeknya. Bang, ini di daerah mana ini bang? Di sini di daerah Tuban. Tuban? Nah. Oh, ini daerah Tuban dan okay, kita harus pakai helm ya. Nih, pakai helm dan bang muat aja tasku bang. Itu tasku, taruh di itu tuh, di motor dan okay, kita jalan sekarang guys, naik ojek di Bali. Saya kasih lihat ya suasana di Bali di sore hari ini dalam perjalanan menuju ke Denpasar. Nah habis itu dari sana saya akan cari makan, juga akan kasih tunjuk makanan apa yang akan saya makan di sana. Nah guys, nah ini dia nih suasana Bali. Oh wow, keren ini nih. Jadi ya kalau mau praktis dan nggak mau macet-macetan ya kita ini guys, kita pakai motor aja. Sebenarnya di sini ada juga rental motor tapi saya nggak begitu pinter bawa motor. Jadi saya ajak si abang ini aja keliling ke Denpasar guys. Oke, ini dia nih. Nah, waktu saya datang ke sini 2 minggu yang lalu itu saya cuman di Kuta aja dan makan di hotel Holiday Inn sana. Tapi sekarang saya akan coba sedikit lebih jauh lah dari bandaranya gitu. Nice, ini tempat-tempat makan dan juga warung-warung lesehan, bakso apa Indomaret, Minimart, ada apotek juga di situ. Ini dia yang namanya Pulau Dewata guys, siapa yang nggak kenal dengan Bali ini? Wow. Ke Denpasar itu sekitar berapa lama ya bang? Paling ada 20 menit. Oh ya, sekitar 20 menitan itu. Itu ada warung Betawi Sunda Kelapa. Mungkin akan coba ke mallnya ya, bang. Oh ini warung cari-cari Manado. Kita balik dulu bentar yuk, saya tadi lewat warung Rica Rica Manado. Saya suruh abang balik ya, karena tadi sempat lewat warung Rica Rica. Nah itu dia tuh, yang sebelah kanan. Ini sudah pasti Manado guys. Nih, kita lihat menu di sini tuh ada apa aja nih guys. Nah ini dia tuh. Okay. Wah guys, ini nih warung rica-rica, nasi campur nasi goreng. Nah ini dia ada menu-menunya, babi kecap, ikan bakar rica, bebek, ayam woku blanga. Wah, ini bang, kita makan aja dulu bang, yuk. Kita coba. Halo bu, ada makanan apa aja di sini? Oh, itu ada menunya ya. Oke. Jadi ini oke. Bang, makan aja, Bang. Barang-barang ya.
pesan aja nggak apa-apa, saya bayarin. Nih guys, jadi ini abang Kristen apa Muslim? Oh, abangnya Muslim gitu. Oh iya. Ini minuman aja. Oh, abangnya minum aja. Oke. Okay. Bu, ada nasi campur aja nggak, Bu, nih? Ada. Dicampur ada nasi campur Manado. Nih. Nasi campur Manado ini. Nasi campur ayam dan campur babi. Iya, nasi campur ini aja deh ini. Apa ini? Nasi campur ayam. Ini nasi campur ayam. Tapi saya mau ada tambahan apa ya gitu. Kayak ada tambahan. Oh, ini spesial paket ini. Tadi enggak ada Brenebon. Oh. Oh, lagi kosong ya. Oh, sama sop Brenebon ya ada. Iya, itu Brenebonnya lagi kosong. Oh, Brenebonnya lagi kosong ya. Terus sayurnya apa aja nih, Bu, yang ada? Ada bunga pepaya, jagung kangkung, bunga pepaya, jagung pisang sama bunga pepaya. Bunga pepaya, ini aja deh, bunga pepaya sama kangkung. Iya, udah. Oke, Bu. Nasi campur ayam ya? Iya, nasi campur ayam. Nah, kita makan dulu ya di sini, guys. Saya kebetulan lewat dan lihat ini ada warung ini. Bang, minum ya? Iya. Minum jus atau minum buah ya, terserah. Atau minum yang lain-lainnya. Oke, guys, ini dia untuk minumnya. Saya pesannya es teh manis, kalau abangnya pesannya kopi nih. Ini, Bang, kopinya. Oke. Makasih banyak ya, Bu. Oke, kita minum dulu ya sambil menunggu ayamnya itu tuh, ayam nasi campur ayam maksudnya. Guys, kita minum dulu es teh manis di Bang, ini di mana ini? Daerah Tuban. Daerah Tuban. Nah. Oh, di daerah Tuban di Bali. Masih daerah Tuban. Masih daerah Tuban di mana? Wow, seger, guys. Tadi panas-panasan angkat tas saya dan ini minum teh manis, es teh manis. Wow. Oke, guys, ini dia nih makanannya. Saya juga tambah pesan es teh manis loh, guys, karena aus ini nih. Oh, jadi kayak gini dia ya. Oke, ini kita ambil sendok dulu nih. Oke, makasih banyak, Bang. Oh, jadi dia ada sate, ada ayam rica-ricanya, ada apa nih, nggak tahu. Sama sayur ini nih. Oke, kita makan ya, guys. Seperti biasa, sebelum makan kita doa dulu. Oke. Coba ini dulu ya. Oh, jauh ini usus ayam ini. Jadi pakai tepung, gurih, garing, enak. Nasi. Ayo. Nah, Bang, makan, Bang. Abangnya saya ajak makan, tapi katanya nggak usah, karena emang tempat makan ini dia non halal ya, guys. Sekarang cobain ayamnya. Ayam woku. Bumbunya fresh, cabai, kemangi, terus daun jeruk. Berasa banget, wow. Nice.
Coba ini dulu. Sate. Sate ayamnya enak. Yang saya suka di sini ayamnya guys, dia ayamnya ini fresh, baru dibikin dimasak terus disajikan. Selesai dan sekarang saya mau bayar. Bu, berapa yang? 44.000. Ya. Oke. Okay. Ini. Udah biarin, Bu. Enggak apa-apa. Makasih ya. Makasih. Ya. Jadi, guys, mantep banget ya di sini. Warung Rica-Rica di Tuban. Ini di kompleks Bandara Ngurah Rai sini. Jadi, iya. Makan nasi campur, nasi campurnya lumayan enak. Es teh manis 2 plus kopi sama abang. Saya bayarnya itu 44.000. Mantap jiwa. Oke guys, sekarang kita lanjut pergi ke Denpasar ya. Kita lanjut ini dan ini udah agak sore ya ini. Udah menjelang malam ini. Mungkin kita sampai di sana udah malam ya, Bang, Bang ya? Ya. Oh, oke. Oh, di sini ada Park 22, Park 23 Entertainment Center. Ya, ada XX1 juga di sini. Jadi kalau kita mau nonton, kita bisa datang ke sini. Ada ini tentara ini. Wow. Mantap jiwa guys, bisa menikmati Bali di sore hari setelah beberapa tahun lamanya akhirnya bisa menginjakkan kaki di sini. Dari 2 minggu yang lalu sih saya ke sini, cuman yang 2 minggu yang lalu itu nggak jalan ke kotanya, itu cuman di hotel Holiday Inn yang di Pantai Kuta sana. Oh, di sini ada Murni Teguh Hospital, Tuban, Bali. Wow, nice. Bali bersih ya, Pak. Dan seperti biasa Bali itu hotel-hotelnya itu banyak banget, sebelah kiri, sebelah kanan, dan tempat makan, restoran, atau juga ya warung makan atau minimarket. Sini tuh banyak. Nah, ini ada durian. Wow. Abangnya ambil bypass aja nih. Nih, lewat jalur sini nih dia nih. Wah. Di sini juga banyak banget ini tempat makannya ya. Waduh.
kayaknya kalau kesini lagi saya nggak cukup sehari nih guys untuk mereview di sini. Nah kita bisa lihat tuh bule yang di depan sini guys. Tuh, mereka sewa motor ini orang Korea ini guys. Tuh. Gak pakai helm lagi ya. Cukup apa namanya GPS-nya itu ditaruh di depan sana guys. Jadi lewat pakai GPS aja. Wah, sumpah. Keren banget, guys. Nah, video saya kali ini tuh saya ajak jalan sedikit aja ya. Nah, nanti next time saya ke sini. Wah, ini apa ini? The Keranjang. Oh, itu restoran juga ya, Bang ya. Di Starbucks. Crystal Kuta Hotel. Wah, ini lagi yang di depan kita ini. Wadidaw. Oh, apa ini, Pak? Oh, ini pusat oleh-oleh Krishna. Krishna ini nih. Pusat oleh-oleh Bali. Wah, next time saya akan tinggal 2 atau 3 hari di sini, guys, supaya bisa pergi ke kayak Beach Club itu Atlas atau Fins. Juga nanti nginap di hotel di sinilah sekalian review. Karena kalau kayak gini ya sekedar aja ini jalan pakai ojek terus pergi makan terus habis itu balik lagi ke bandara guys. Coco Express, wah, Avenda Seafood, ini Oakley. Nah, di depan sana itu ada petunjuk-petunjuknya ya. Legian, Kuta, Gianyar, Ubud, Denpasar, Seminyak, Sunset Road. Oh, nice. Oh. Bali masih memang kental dengan budayanya ya. Jadi ya. Oh, ini galeria ini, Bali Galeria. Mall terbesar di Bali. Oh, ini mall yang terbesar di Bali ya, Bali Galeria. Patung Dewa Ruci. Oh, itu patung apa? Dewa Ruci. Oh, ini patung Dewa Ruci ada di depan kita. Dan ini juga Bali dia aman. Jadi saya kayak nge-vlog kayak gini ya, aman aja ya, Bang ya. Beda sama di luar Bali sana. Oh, coba aja di Jakarta kayak gini atau di mungkin di tempat-tempat lain gitu ya. Harus siap-siap dengan resiko gitu. Tapi di sini aman. Denpasar, Sunset Road, Nusa Dua, Bandara, Airport, Sanur, Denpasar. Pak, di sini airport ada satu apa dua, Pak? Di sini airport cuma satu aja. Oh, cuma satu aja. Ya. Oh, oke, airport itu cuma satu aja yang murah rai gitu. Arfas. Oh, itu ada rumah sakit Siloam. Keren banget guys. Ini ruko-ruko, ada Bali Vita. Ada Transmart juga tuh guys. Wow. Nah, ini bus-bus pariwisata dan juga yang bus mau keluar kota itu ya, Pak ya. Ada bakmi kuku.
itu ada Bali apa itu Bali Timbungan. Ini Crazy Hot Indonesia. Itu restoran guys. Oh ya guys, ini Sunset Road namanya. Itu ke Tanah Lot, pusat kota Denpasar, dia ke airport. Wow, mantap jiwa guys. Ini saya ambil video ini cuman kayak di tengah kotanya aja ya, belum kayak tempat-tempat wisatanya ya Pak ya? Iya. Ini banyak banget, ini udah mungkin ratusan tempat wisata di sini guys, yang sudah terkenal mendunia. Makanya Bali ini tuh, siapa yang nggak kenal dengan Bali? Itu siapa itu? Bunda Korla. Iya. Mantap deh Bunda Korlanya itu tuh. Iya bener guys. Coba kita pakai mobil ini nih, gak akan mungkin kita ngatasin macet ini nih. Di sana macet, sini macet. Belum nanti kita baliknya. Kalau kita gak pakai motor ya, siap-siap aja kita kena macet. Oke, lanjut. Kita arahkan ke jalan Pamojor. Hah? Oh, kita mengarah ke Jalan Imam Bonjol ini guys. Kita belok kanan di sini. Ya, kotanya ini rapi, bersih, teratur juga ini. Wah, Bali memang keren ini. Wah, apa itu Arsika? Wah, Bali Sunset Road. Ya, sensasi tersendiri sih kita kalau jalan sore menjelang malam ataupun kita jalan siang-siang kayak gitu. Ini juga hotel. Dan di sebelah kiri ini, oh, Trans Studio Bali guys. Trans Studio Bali TSM. Abangnya ini dia orang NTT dan sudah 14 tahun di Bali, jadi ya sudah pasti pahamlah dengan yang ada di sini. Makanya saya tadi tuh saya nggak salah pilih guys. Oh ini. Badidaw. Nah ini dia nih. Kita ketemu macet di depan ini nih. Wah, apa nih, pintar diajar lewat trotoar ini. Oh iya, abang ini udah pengalaman sih nih guys. Sama guys, lewat trotoar ini. Ajar. Tonton tukang jahit. Wah, banyak sat. Wih, keren.
Nice. Dan guys, ini benar-benar udah malam ya. Oh, ini di Tuku Umar. Wah, ada tempat guys. Kelapa. Ada hotel Ibis Stylus. Wow, ada Jeko, Marco, Johnny Andrea. Rumah sakit. Wah, ini guys, ini mau pergi. Oh, itu habis dari acara apa ya, tradisional kayaknya. Nah, oh, ini ada simpang 5 ini. Very, very nice. It got shot. Nah guys, kita ini sudah sampai di apa ya, Denpasar ya Pak ya? Oke. Dan ini di Ponegoro. Wah, kita bisa lihat ya Denpasar di waktu malam itu. Ya kayak gini. Ya sebenarnya mau cari makan sih guys, cuman tadi udah makan ya, udah deh. Nih, oh, like this. Jadi bang, habis ini kita muter kemana nih bang? Muter. Oke, kita muter arah sana aja lagi. Nah, iya. Dua, nah, ini yang bagus juga. Di apa tuh yang bagus pak? Di ini, di lapangan Renon. Oke, di lapangan sana katanya guys, nah, yang bagus kata si abang. Pak. Oke, nanti kita mampir di sana dan kayaknya saya akan tutup di sana guys video saya. Oh, ini dia kayak tradisi Bali sih ini guys. Tadi. Yang penting saya sudah kasih lihat ya buat teman-teman semuanya suasana daripada Kota Bali, khususnya Denpasar ini ya, itu seperti apa di malam hari ini sebelum saya akan balik lagi ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Hong Kong. Wow. Oh ya bang, jadi di sini tuh udah campur ya, hotel besar, hotel iya, kecil, kayak apa namanya ya, tempat nginap yang hostel ataupun yang murah-murah atau kos-kosan juga udah campur baur ya bang ya. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau di sini kos-kosan sebelum kira-kira berapa itu bang? Yang kita itu apakah di luar? Ya. Oh, murah ya guys. Guys, kos-kosan di Bali itu masih dapat 400 ribu guys sebulan. Tapi dia yang kamar mandinya itu di luar gitu, kayak kamar mandi rame-rame. Nah, oke, nggak apa-apa kalau kita mau berkarir ya, nggak apa-apa kita sewa yang murah aja dulu.
Saya juga di Jakarta kayak gitu, kos-kosan saya itu 300 ribu guys. Kamar mandinya itu ya antri, kita harus sabar. Wow, Bali tertib, teratur, bersih. Pantesan aja bule-bule suka banget di Bali guys. Oh dia khusus roda dua sini guys. Suasana malam hari, udaranya ini juga loh guys, udaranya dingin loh ini. Waduh, tapi lebih dingin di Malang sih guys. Ini banyak pohon-pohon ini di samping kiri kanan ini. Wow. Nah, ini udah di mana ini bang ini? Ini kita udah masuk kawasan Renon. Kawasan apa? Ini kita udah masuk kawasan Renon katanya ini. Kodam Udayana. Ini Kodam Udayana ini yang tempat tentara-tentara gitu. Oh, Bluebird dia ada mobil ini ya, mobil listrik juga guys tadi. Ini mobil Cina ini bang nih, Bion. Oh itu yang Ramayana guys. Ini yang tadi belakangnya. Oh ini yang tadi belakangnya ya. Iya, nah itu dia tuh Matahari. Oke. Okay. Oh ini tempat kuliner ya. Mantap deh. Wah, yang sebelah kanan apa nih? Oh, Bank Indonesia cabang Bali. Nah, ini masih tempat kulineran-kulineran sih guys. Bakso buncis. Miracle. Ini klinik kecantikan itu. Nah sebelah sini tuh pusat kulineran guys tuh. Subway, kopi kenangan. Dan yang lain-lainnya juga. Oke guys, kita udah sampai di lapangan apa ini bang? Hah? Di lapangan Ranon. Nah ini dia nih lapangan Ranon dan itu dia yang di depan sana. Tapi di sini agak gelap sih guys. Ya. Tapi it's okay. Jadi di sana ada apa itu bang? Ada apa itu kayak tugu sih itu? Oke okay guys, saya sekarang sudah sampai di lapangan Renon itu tuh yang kayak tugu di belakang saya. Tapi ini di sini tuh minim banget cahaya, walaupun tempatnya tuh keren banget gitu yang di belakang sana. Nah, saya nggak akan sampai ke sana, sampai di sini aja. Dan teman-teman sudah lihat ya video saya mampir ke Bali dan ajak kita jalan-jalan. Tadi juga sudah makan di warung Rica-Rica yang ada di dekat bandara sana. Sudah ajak keliling kita. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga share, subscribe YouTube channel saya untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, menarik Hong Kong, Macau, Manado, Bali, dan mungkin tempat-tempat yang lainnya. Dan see you di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.